mati. Anak-anak dari desa Semoyo, Gunung Kidul, Yogyakarta ini lagi asik kejar-kejaran angsa. Pemandangan seperti ini sudah jarang ditemukan di perkotaan, apalagi di kota besar yo. Mbak, Mbak, ngapa Mbak? Iki londol kae lho arep nyekel banyak, tinggal masak. Oh, arep dicekel? Oh, oh, yo, tak sekel ini. Masyarakat di desa sini menyebutnya banyak. Katanya banyaknya mau diolah jadi ingkung lho. Kalau gini, aku jadi semangat bantu tangkapnya biar bisa ikut menikmati ingkung angsa juga. Beberapa jenis angsa memiliki sifat yang cukup agresif. Makanya, angsa sering dijadikan penjaga rumah karena sifatnya yang galak. Aku mesti hati-hati, Ki. Kalau mau nangkap, jangan sampai kena patokannya. Akhirnya, dapat juga. Kalau gitu, langsung aku potong dan bersihkan dulu ya bulunya. Wah, harus dimasak toh? Boleh berarti? Iyalah, siap. Ya, ya. Lagi munggah, ayo munggah. Ya, ya, ya. Ayo. Membersihkan bulu angsa memang sedikit rumit karena bulunya sangat tebal. Tapi aku punya tipsnya nih. Setelah disembeli, siram angsa dengan air panas, lalu rendam selama 15 menit. Nah, kalau udah gini kan, jadi mudah mencabuti bulunya. Angsa iki termasuk hewan dengan bulu terbanyak loh. Sepanjang tubuh angsa ditutupi sekitar 25.000 helai bulu. Walah, aku mesti sabar iki nyabut bulune. Oh iya, satu lagi tipsnya yo. Kalau masih ada bulu-bulu halusnya, cukup dibakar di atas api aja untuk menghilangkannya. Biasanya yang dimasak jadi ingkung hanya ayam dan bebek, tapi ingkung angsa juga nggak kalah enak yo. Malah dagingnya lebih besar dan lebih menarik, ya toh? Ciri utama masakan ingkung itu bisa dilihat dari tampilannya.
Saat dimasak, daging banyak dibiarkan dengan bentuk utuh seperti ini. Dalam adat Jawa, ingkung biasanya disajikan saat perayaan hari besar atau acara selamatan. Setahuku sih, kalau di Jawa, ingkung berasal dari kata menekung, yang berarti berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Selanjutnya, angsa dimasak dalam air santan yang sudah diberi bumbu lengkap. Kemudian, diungkep sampai santan dan bumbunya meresap ke dalam daging. Paling enggak, harus menunggu sekitar 2 jam sampai ingkung matang. Akhirnya, setelah menunggu cukup lama, jadi juga ingkungnya. Dari tampilannya aja, sudah menarik gini. Jadi semakin penasaran toh dengan rasanya. Waduh, aku juga wis gak sabar. Wah, sesuai dugaanku, ingkung banyak alias angsa, benar-benar jos gandos rasane. Dagingnya banyak dan empuk, bumbunya juga pas di lidah. Ayo, jangan ragu-ragu, dihabiskan semua yo.